dan murid-murid semua. Oke, mohon perhatian semua ya. Pertama sekali saya ucapkan syabas dan tahniah karena dengan rahmat Allah kita dapat berkumpul di pagi yang dingin. Oke, sesuai lasanam robing tadi itu berpeluh juga. Jadi kalau kita perhatikan cuaca agak sedikit sejuk, hujan, tapi barangkali tidak akan mematahkan semangat kita untuk meneruskan gotong royong pada hari ini ya. Dan untuk makluman semua, gotong royong ini ialah arahan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Mohon maaf untuk seluruh Negeri Sabah berlangsung hari ini untuk sekolah-sekolah yang ada di Negeri Sabah. Sepakat lipat sekolah bersih poin lah, jadi masa disun lah yang terbaik. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak SLT. Anak-anak SLT Tania juga berjaya membawa ibu bapa ada yang ada di belakang. Tepuk tangan untuk mereka. Berjaya pula membawa hidangan dan mereka ya sudah. Jadi saya tidak berucap panjang. Tidak juga kita membatalkan program ini kalau kita tidak boleh bergotong royong di luar karena hujan. Barangkali Cikgu Zainul sudah letakkan plan-plan A, B untuk kita buat gotong royong di sekolah. Apapun, untuk ibu bapa yang hadir pada hari ini dengan macam-macam alatan, terima kasih banyak-banyak atas komitmen dan kerjasama anda. Apapun yang kita buat hari ini sebenarnya untuk keselamatan dan kesihatan anak-anak anda di sekolah. Kami semua inilah di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama ini, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semua supaya kita sentiasa sehat walafiat, bukan kami saja di sekolah ini tetapi kita di kampung Lokdung ini. 5 menit. Amin, Pak. Cepat-cepat. Sudah lupa jadi kurung sini makan. Ini saya kira betul kau. Ibu Zainul, teruskan program ini. Program ini one off, sebetulnya tidak ditangguh dan tidak ditunda. Kita buat juga lah hari ini sebesar mana kemampuan kita, yang penting kita buat dan kita ada pelaporan kepada jabatan. Jadi saya dipanggil akan kita memakai mask juga ya. Tapi kalau sudah terjungak-jungak juga gotong royong itu buka-buka lah sikit. Asal penting ada di leher. Mana pakaian yang kita ada SOP juga lah ya. Jadi Cikgu Zainul akan edar mask. Okay. Kepada ibu bapa kalau ada lebih kita kasih. Tapi kita utamakan anak-anak dulu. Boleh simpan. Kalau butuh royong tak pakai tak boleh. Okey, untuk maklumat semua, mas ini adalah sumbangan Yayasan Sabah. Dan anak-anak yang ada di depan saya ini, saya beritahu kalau cuaca tidak mengizinkan, kamu jangan keluar. Sesi fotografi dulu. Kita ambil gambar dulu.